mata merimas tuh rohaku mengelului asing dia. Si bata rotu rohaku nahu bereng itorang agabe nang tadi konoku dalam nau hubolus hian. Marhu sore di bagasar rohakon laho pajono kogarai hape nung adung dong na jumolo sianau laho pajono kolautusi. Alai sabu magara tinggal orbuk nama jala sabu maratiur na holom nama ro. Hey yeah 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 oh la 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 la. Hey yeah yeah yeah. Kembali lagi dengan Pengadang Official ya teman-teman, di malam hari ini di tanggal 15 September 2022. Saat ini kita masih berada di Pulau Elis Bogor ya. Kita sedang menantikan kedatangan bus LS77 yang kebetulan hari ini LS77 masuk Pul Bogor itu terlambat ya teman-teman ya. Di sini juga kita ditemenin dua rekan kita, Yunus 75 Official dan Armada Darat. Kita masih standby di Pulau Elis Bogor ya teman-teman ya. Nah, untuk keberangkatan besok di tanggal 16 akan diberangkatkan menuju Kota Medan dari Pulau Elis Bogor ALS 181. Besok akan diberangkatkan di hari Jumat tanggal 16 ya teman-teman ya, menuju Kota Medan. ALS 181 ini besok akan diberangkatkan seperti biasa ya teman-teman ya, di jam 2 siang, tepat di hari Jumat di tanggal 16 September 2022 ya teman-teman. Untuk spek bus LS181 ini, sasisnya Mercedes-Benz OH1526, karoserinya Laksana, bodinya Discovery ya teman-teman ya. Tuh kelihatan ya Discovery-nya ya. Di sini ada tulisannya Bandar Slamet, berarti ini pulnya di Medan di Bandar Slamet ya teman-teman ya. Busnya masih keren nih teman-teman. Euro Kombi. Nah, untuk tripnya LS181 ini mengisi trip Medan Tangerang via Sibolga ya teman-teman ya. Jadi untuk tripnya dia sendiri dari Medan, lintasnya ke Sibolga dulu, baru ke Pul Tanah Tinggi Tangerang ya, teman-teman ya. Di sini kita sambil menantikan kedatangan LS77. Thank you.
Suasana di malam hari ini sudah ada yang menjemput keluarga ya, di sini sudah ada ya. Di sana para kru dari ALS 181 sedang bersantai ya, teman-teman ya. Di depan sana ada armada darat. Di sebelah kiri saya ada Bang Yunus 75 official. Masih semangat, Bang? Malam apa sekarang? Malam Jumat. Malam Jumat ya sekarang ya. Malam yang indah dong. Ya kalau enak ada pasangan, ada kita bagaimana? Eh buset. Nah, di sini juga terparkir angkot trayek 16 ya, teman-teman ya. Untuk menantikan rezeki nanti yang mudah-mudahan dibawa oleh LS 77. Di sini ALS 181 sedang berusaha parkir ya ke jalur keberangkatan ya, teman-teman ya. Untuk persiapan keberangkatan besok ya, teman-teman ya. Keberangkatan di tanggal 16 September 2022. Masih kurang kiri sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Masih bisa dirapikan besok. ALS 18. Masih bersama Bang Adang Official ya, teman-teman semua ya. Saat ini kita dengan kedua rekan kita, Yunus 75 Official dan Armada Darat, masih setia menunggu kedatangan bus ALS nomor pintu 77 untuk tiba di Pulau ALS Bogor ya. Informasi terakhir yang kita dapat 1 jam setengah yang lalu, bus ALS nomor pintu 77 sudah meluncur ya ke arah Bogor ya, teman-teman, dari Pulau ALS Tanah Tinggi Tangerang. Saat ini waktu menunjukkan jam 00:30. Di sini juga para keluarga yang akan menjemput family yang naik bus ALS nomor 77 sudah standby ya dari tadi ya. Di sana Bang Rajab terlihat lagi berbincang-bincang ya dengan Yunus 75 Official dan Armada Darat. Kita tidak tahu nih pastinya, teman-teman ya, kenapa bus ALS nomor pintu 77 telat di Pulau ALS Bogor. Karena kita sama-sama tahu ya, di lintasan Sumatera sangat banyak rintangan dan kendala yang akan dilalui ya. Mulai dari kendala bahan bakar sampai kendala-kendala yang lain ya, yang ada di jalur lintas Sumatera ya. Jadi kita berharap para keluarga dan teman-teman semua yang ada keluarganya di bus yang terkadang tiba telat di tujuan, harap memaklumi aja. Karena ini yang menjadi salah satu keunikan di jalur lintas Sumatera, bukan keunikan aja sih, teman-teman ya. Ini memang sudah jadi kendala ya. Akhirnya ALS nomor 77 sudah tiba di Pulau ALS Bogor ya. Tepat di jam 2 kurang
5 menit ya, teman-teman ya. Iya. Akhirnya setelah lama kita menanti, tiba juga ya. Ares nomor pintu 77. Setelah sekian lama menanti, akhirnya tiba juga yang dinanti-nantikan. Akhirnya Bang Yunus 75 official tersenyum juga. Oke, alhamdulillah ya teman-teman ya. Akhirnya ALS 77 mendarat dengan sempurna di Pulau Elis Bogor, tepat di jam 2 kurang 5 menit ya, jam 2 pagi ya. Oke, teman-teman semua, para pemirsa Pangadong Official, dengan tibanya ALS nomor pintu 77 di Pulau Elis Bogor di pagi hari ini, tepat tadi di jam 2 kurang 5 ya, teman-teman ya. Maka dengan ini Pangadong Official mohon undur diri, mohon pamit dari teman-teman semua. Terima kasih banyak masih setia bersama Pangadong Official. Di sini rekan kita Yunus 75 Official dan Armada Darat. Sampai berjumpa kembali di liputan di esok hari ya, dari Armada Darat, Yunus 75 Official. Senyum dulu dong. Oke ya. Oke ya teman-teman semua ya. Sampai berjumpa lagi di esok hari. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.